Apakah benar kehadiran Atta membuat itu terjadi? Sebenarnya dengan hadirnya Aminah sih, A, maksudnya pas kehamilan itu kan mungkin karena kita semua bahagia gitu ya. Terus nikah juga gitu loh. Jadi mungkin itu yang bikin kita semua jadi kompak sekarang ini. Atta, Aurel, dan Aminah. Halo. Aminah, ini papanya Apung. Ini papanya Apung. Papa Apung loh, Nah. Siapa namanya? Apung. 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 Si Cipung. Cipung dipanggil Aminah Apung. Itu karena semua keluarganya A, jadi Cipungnya jadi Apung. Oh gitu. Ini papanya Apung namanya Afi. Oh, siapa? Papa Afi. Api, pinter nih. Yang ini namanya papa siapa? Papanya. Papa? Papa Atta. Papa? Papa Atta. Yang ini mama? Mama. Ah, ini kakek. Dia nolak karena enggak mungkin kakek kayak ibu-ibu ya. Sekarang silakan Aurel duduk di kursi panas dan juga Atta. Tepukan dong untuk Atta Aurel. Oh, karena saya ini sebagai host cool, saya tidak julid. Silakan, yang julid. Ya, silakan. Gua justru mau nanya sama elo. Baik, silakan duduk. Dibantu dong Raffi. Ya. Aduh, jatuh. Oh, ya, jangan terlalu polos banget. Raffi, hati-hati loh, istri saya lagi hamil itu. Ya. Aduh, gimana sih caranya hamil nih? Oke. Baik, musik tegang. Aku takut nih bertanya apa lagi gue. Langsung saja, ya. Silah. Kita akan tanya kebenaran. Aurel, katanya Atta kasih hadiah mewah saat tahu kamu hamil yang kedua ini. Bener. Apa ya? Lupa lagi. Apa ya? Karena sering dikasih hadiah sama Atta. Atta jarang kasih hadiah. Enggak, bukan maksudnya enggak gitu. Oke. Apa yang dikasih sama Atta pada saat itu? Yang dikasih ini. Oh, buah hatinya. Buah hati itu hadiah yang luar biasa. Iya. Karena mungkin kan papanya lagi menyiapkan mamanya, saya mau ulang tahun nanti bulan Juli bentar lagi. Oh, gitu. Iya. Oh, ulang tahun. Oh, pasti mewah ini, pasti mewah. Ulang tahun. Iya. Seminggu lagi ya, Seng? Ya bentar lagi lah, 10 hari. 10 hari ya. Tapi apakah Aurel Hermansyah Halilintar. Komplit tuh ya. Jangan dipanas-panasin dong, A. Oh iya, maaf. Normal-normal aja gitu. Namanya juga kursi panas, biar heboh aja, biar rating. Apa benar setelah menikah, kehadiran Atta di keluarga kamu menjadikan hubungan kamu sama Mimi semakin baik, semakin hangat, semakin harmonis? Apakah benar kehadiran Atta membuat itu terjadi? Sebenarnya dengan hadirnya Aminah sih, A, maksudnya pas kehamilan itu kan mungkin karena kita semua bahagia gitu ya. Terus nikah juga gitu loh, jadi mungkin itu yang bikin kita semua jadi kompak sekarang ini gitu. Alhamdulillah seneng. Iya, emang sebelumnya gak kompak? Kompak? Oh iya. Aku nih, kan cuma nanya. Kompor nih. Sayang ini kompor nih. Kan menjadi kompak. Gak ada salahnya kalau aku bilang, emang sebelumnya gimana, gak kompor. Gimana, ada apa? Lagi jagain anak ini. Oh iya. Sayang itu Aminah bandonya salah kok begitu. Ya udah gini deh, kita lihat nih. Ini kedekatan Aurel dan Mimi yang semakin dekat dan terus mesra. Nih. Mana? Tak hanya ikut merawat sang cucu. Dengan tegas, Kade juga mengingatkan Aurel untuk tidak mengajak Bibi Aminah keluar rumah dulu. Di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini. Apalagi Aminah juga dalam kondisi tidak sepenuhnya sehat. Lantaran sempat terserang pilek. Kade khawatir hal ini akan membuat cucu kesayangannya itu rentan terserang virus dan penyakit lainnya. Itu dia. Apung? Jadi sedekat apa sih Aminah sama Mimi? Aminah dekat sama Gemi? Iya. Gemi. Oke, Gemi. Gemi sama Om Api? Enggak kenal sama Om Api dia. Dia ngeliat gini.
bengal nih cowok nih. Enggak. Tapi kita lihat ini juga ada cuplikan kedekatan Aminah sama Gemi. Ah, tapi enggak jadi ah. Biar orang penasaran, lihat di YouTube-nya aja. Lihat di YouTube. Ah, tapi anaknya A tuh nanti keturunan A enggak sih? Enggak, tenang. Oh, enggak beneran. Aku tuh depan TV setia doang. Setia enggak sih anaknya? Apa? Anaknya A itu kira-kira. Eh, maksud lu pertanyaannya kemana ya? Enggak, ah. Maksudnya. Maksud kasih. Aku, pertanyaan dia sama kayak gue tadi. Bukan, gue kan oh, di depan gitu. TV aja so playboy. Tanya dong Nagita, Nagita aja aslinya, bahagia. Aslinya, kalau aslinya? Iya, yang namanya manusia gak luput dari kesalahan. Lo, semua kalau kesalahan ngandelin manusia mulu. Iya. Terus apa pertanyaannya buat Raffi ada? Enggak, maksudnya kalau nanti AI Ipung udah gede kayak A apa enggak? Oh, setia atau enggak? Setia apa enggak gitu. Tenang aja. Tenang apa tuh? Tenang aja. Tapi udah kelihatan sih A, pas dari kecil si Apung tuh suka banget nyosor. Iya, namanya juga didikan. Ya enggak lah, kita doain mudah-mudahan anak-anak kita lebih baik dari kita semua. Amin. Amin. Meneruskan kehidupan Amin. Kita lebih baik. Dan juga Amin. Doain Aurel kehamilannya yang kedua ini sehat-sehat terus. Amin. Lancar Amin. Sampai hari nanti lahirannya. Yes. Amin jadi kakak. Amin. Ada ngidam gak lu? Ngidam? Gak ada sih A. Gak ada ngidam? Atau ada ngidam? Oh ada ngidam jalan-jalan aja. Oh bisa ajak jalan-jalan. Ngidam jalan-jalan. Tapi kira-kira disuruh jalan-jalan gak mau, ah capek, jadi kadang-kadang serba salah. Oh. Jadi kalau gak jalan-jalan salah, jalan-jalan salah.